Hai guys, ketemu lagi dengan aku. Sekarang ini lagi di kota Sumeneb menuju ke daerah Bluto, kurang lebih 9 km. Kita akan pergi ke salah satu destinasi wisata kuliner di Sumeneb ini. Yuk tebak apa kira-kira? Ya benar, sate guys, sate Bluto, sate legend yang tentunya akan ditemui di daerah selain di Sumeneb, karena rasa khasnya dan rempah-rempahnya yang berbeda. Jadi kalau kalian berkunjung ke Sumeneb, wajib nih coba sate Bluto ini guys. Nih bentar lagi kita akan sampai. Ini kalau dari Sumeneb ada di kiri jalan. Kalau kalian dari Surabaya, ini ada di kanan jalan, guys. Ini dia, Depot 35. Depot Sate 35 yang usianya sudah lama banget, dari aku kecil sudah ada. Ini penampakan ruangannya. Karena hujan-hujan, jadi aku masih yang pertama sepertinya sih, setelah yang tadi udah pergi. Dan ini dia guys, untuk Presiden Jokowi yang juga pernah menikmati kuliner sate di sini. Oke yuk, aku udah pesen nih. Kita lagi nunggu. Ini pas aku nyoba makanan pembuka sate buyung. Oke, ikuti keseruan. Kita nunggu pesanan sate di sini guys yo. Kita coba ini guys sekarang ya. Ini gulai, sate gulai Bluto ya, yang khas di sini. Kita rasakan sambelnya. Kita pakai sambal. Aku suka sambal banyak guys. Wow. Bismillahirrahmanirrahim. Ayam guys, ini aku pesan sate kambing. Ini gulai daging guys, sate bukannya.
juga bulunya. Oke, ikannya. Bumbunya ini. Ini. Kita tahan langsung aja ya, Mbok. Mau sambal bakar. Mantap. Ya, bumbunya guys. Sate ayam juga. Enak gede. Tambah sambelan nih. Coba sambelnya. Biar kita puas, enak, cukup, masih sambil. Sambal itu campuran kuah. Tambah suplai kuah guys. Kuah gulai biar pedesnya menghilang. Lagi. Kemudian kita pelangnya
sambal, guys. Buangnya. Cuma kita tambah lagi kan. Sambal kita tambah lagi. Bisnis. Ini sudah habis. Ini setayanya. Ini satu kemenya.
aku demen banget suka sama sate kambingnya karena rasa dan lamanya berbeda guys. Rempah-rempahnya juga terasa masuk ke dalam dan empuk ini. Di pakai garpu enak, kematangannya pas, enggak terlalu bosong. Digigit lagi. Tinggal satu, ini penghabisan. Yuk. Oh. Guys, terima kasih, jangan lupa like dan subscribe.